ada Doni. Sini Don, masuk Don. Ada Doni ya. Kamu umur berapa? 24 tahun. Udah besar ya? Oh, udah besar ya. Apanya? Umurnya. Oh, ya. Nah, tanya kamu ketemu masih cilik semele. Ya yo. Terus kan udah umur 24 nih. Iya. Terus kapan nikah ya? Nah, iya. Jadi gini Om, orang penting di dunia menghasilkan pemikiran brilian dari keadaan sendiri. Contohnya Abraham Lincoln menorehkan pidato terbaik Amerika dalam keadaan sendiri Om. Lalu ada Pramudia Anantatur Om, menorehkan pikirannya juga dalam keadaan sendiri. Gitu Om. Ya terus kapan nikahnya? Ya gitu Om. Eh ada Doni masuk sini Don. Lahir batin. Oh iya. Eh kamu kapan nikah rencananya? Kalau kamu udah siap. Lah kok kalau aku udah siap? Ini tuh tantemu. Gimana sih kamu? Mas Amir gimana kabarnya? Oh sehat saya Om. Cuman ya kurus lah kak Itong. Ya. Maklum lah saya kan kerja di ini ya. Gimana? Perminyakan. Oh. Ya, bagus lah. Mantap. Ya kalau gitu kan kayaknya apa wajahnya udah tua nih. Terus udah nikah belum? Belum saya. Dan terus kapan nikahnya? Eh Doni, kamu kapan nikah nih rencananya? Ya sekarang. Ayo jadi saksi Om. Tante. Sekarang. Siap nih pasang dulu. Saya nikahkan Doni dan Hana dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Tante, minta izin dulu, izin Om. Iya. Ya. Ini aku nggak ditanyain kapan nikah. Lah. Nah, emang kamu siapa? Maaf, permisi dong. Iya.